sih mas. Sama temen bawa dua mobil, rombongan di tempatnya tadi siapa? Itu mobil Reno. Beli berapa unit? Sembarangan aja. Enggak. Posisi mas, posisi meluncur. Yang ini mas Edi. Ini luncuran saka kono. Saka ngeterke cacane nggone bis. Sampe posisi ning ndi, Mas? Ledi. Gore ase Edi. Yes, okay. Rono OTW OTW. OTW. Cus. Mas Edi. Sing mau. Iya, gue mau, gontrek. Mas Rian gak komen yang berita lagi villa, capek mas. Sampai bebusa mulut gue ngomongin begituan. Enak ya mas punya kenalan orang-orang banyak, kayak selalu dijaga perjalanan, banget. Perjalanan. Kalau gue gak terkenal baik, gak terkenal. Sherlock. Kalau gue bukan di mata mereka, gue bukan pribadi yang baik. Gue gak akan diperlakukan sampai sehangat itu. Makanya ya sebegitulah. Gue ini selama hidup, hidup gue mas, selama gue hidup di jalan tuh, gue nolongin orang mulu. Yang gue gedein, gue bantuin. Bukan cuma PO kita aja, semua PO, semua teman-teman yang kerja di terminal, semua PO-PO yang kerja di jalur gue, yang gue perjuangin tuh dulu gitu. Makanya kalau lu lihat semua pengusaha bis sama gua hangat, kecuali ada tuh satu PO mas, yeah. Dia nggak usah heran kalau semua PO semua sama gua hangat. Kali aja netizen perlu diluruskan dulu. Udah mas, udah. Sekarang kalau gua terkenal jahat, masa ada orang mau nyapa gua sampai segitunya mas? Nama saya ini dibentuk mas, dan ngebentuknya 20 tahun. Kredibilitas saya ini, prestasi saya ini dibentuk, dan ngebentuknya 20 tahun. Saya bukan barang instan kayak Indomie yang dimasak 5 menit matang lu makan. Bukan. Makanya kalau ada orang nyari panggung dengan cara ngebakar gua, kalau mereka sendiri yang kepanasan, jangan salahin gua. Karena panggung gua bentuk dengan prestasi, bukan dengan bara api. Udah sekarang lagi main. Bukan berarti gue bilang gue gak punya musuh. Bukan berarti gue bilang gue gak ada orang yang benci sama gue. Banyak mas. Banyak. Karena sepak terjang gue selama ini, gue banyak ngebunuh rezeki orang mas. Banyak. Karena kalau nggak gue yang mati, mereka yang mati. Di era-era perjuangan gue dulu. Jadi banyak banget pasti orang yang nggak suka sama gue. Itu gue maklumin dan gue sadar. Makanya gue kalau ada komen-komen hater apa segala macam, gue cuekin mas. Karena ya anggaplah gue bukan manusia yang sempurna. Tapi satu hal yang bisa gue pastikan ke kalian. Belum pernah ada orang yang berani menunjukkan ketidaksukaannya atau kebenciannya sama gue di depan muka gue. Baru PO1 itu aja tuh yang kemarin. Baru dia doang. Yang gak suka sama gue, banyak. Banyak, pasti banyak. Karena gue banyak ngebunuh rezeki orang zaman dulu. Tapi kalau yang nunjukin rasa permusuhannya di depan muka gue langsung, belum pernah ada. Baru kubu sebelah aja. Mungkin piknik mereka kurang jauh. Karena apa? Karena seenggak suka enggak sukanya orang sama gue tuh biasanya mereka segan mas. Segan sama Pak Haji satu. Segan karena gue selama ini sama orang, setiap orang welcome. Setiap orang minta tolong apapun itu di lapangan, gue pasti bantu. La 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 la
jantan. Jantan mah enggak, Mas. Gila. Ada orang nyebar fitnah dan kebohongan kok dibilang jantan. Berarti enggak tahu malu, Mas. Enggak tahu malu. Bukan jantan itu. Jantan itu ngomong apa adanya. Kalau bohong, fitnah, tapi kok punya kemampuan buat melontarkan kata-kata itu di depan publik dengan tujuan mencari panggung dan membunuh orang lain dengan cara membunuh orang lain. Buat gue itu bukan jantan, Mas. Bajingan. Ini Tego, Tego siapa? Innalillahi. Eh, kenapa Tego? Tego gini ya? Dia orang arti ya. Ngapa Tego? Meninggalkan sakit. Tego siapa? Mas minta doanya Mas Tego tadi siang meninggal, mudah-mudahan. Eh, lu jangan bercanda, Arif Lope. Baru kemarin dia nelpon. Nelpon aku ini ya. Nelpon kita, mau ikut gabung di MTI. Mas. Serius lu? Coba telepon kok. Apa sini? Di. Baru kemarin dia telepon-teleponan sama kita pengen ikut gabung. Gua nanya masih makan enggak, gua bilang. Mertuanya, Mas. Ah, kampret kamu. Cok. Mertuanya? Mertuanya meninggal. Mertuanya. Oh. Lu ngaget-ngagetin orang aja lu. Tega-tego. Mertuanya mah gua gak kenal. Ya semudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Diampuni semua dosa-dosanya. Diterima semua amal ibadahnya. Ditempatkan di sisi yang baik. Di tempat golongan orang-orang yang beriman oleh Allah. Amin. Mertuanya, Mas. Ye. Ye udah. Lihat Mas Rian makan mie ayam jadi bikin indomie nyemek. Wah, itu bini gue jago banget bikin indomie nyemek, Mas. Alina tuh. Mas kerutan jidatnya. Enggak. Baru 40 tahun kerutan tuh piye toh. Konsepnya piye toh. Ntar gue pengen WA Adi sama Dimas lah. Selamat ya, sekali-sekali ngerasain viral kayak gue gitu. Mas Adi sama Mas Dimasnya Rosali ya, entah gue bayar ntar, karena ada maleman. Selamat ya, sekali-sekali lu ngerasain jadi gue viral. Aduh. Kehilangan apa? Oh no, uang ini kehilangan buah laptop, apa iPad, apapun, tab, apapun. Pokoknya is alat elektronik lah. Neng kabin, neng jeruk bis. Barangnya dikomunggah, mesti dicekal TV. Lah terus di merdun itu barangnya isinya yellow patch. Yellow patch apa? Buku. Laptop apa? Laptopnya hilang, terus ganti buku. Buku yellow patch. Lah itu tulanannya cacah bian tuh, sindikat-sindikat. Ini biasa sekarang mereka, pokoknya kalau nggak diisi yellow patch ya keramik loh biasanya. Mas kalau jalannya macet sewa pesawat tempur aja. Siap, Mas. Ipat hilang. Rosalia Wonosobo Ciputat.
OTW kemana Mas? Ke tempatnya Mas Edi tadi, Mas Edi Derek. Mas Rian, MTI ada target okupan ekspansi trayek enggak? Pengen ngelewatin tahun ini dengan stabil dulu aja Mas. Perasaan Telkom udah gak bikin, makanya Mas, sebenarnya era-era 2010, 2011, 2012 ke atas itu mereka itu perasaan gue udah berganti dengan keramik Mas. Makanya gue kaget kok ngeliat yellow patch lagi. Ini mereka dapat yellow patch dari mana? Era-era tahun-tahun 2010 ke atas tuh biasanya modus operandi mereka udah berubah, gak pakai buku lagi, pakainya itu keramik. Diganti buku. Iya, buku yellow page. Sama itu Mas. Pemain-pemain tua itu. Sindikat itu Mas. Rosalia itu korban Mas. Korban target operasi sindikat pencurian. Gongpe mania. Hah? Gongpe mania. Gongpe mania. Mereka itu korban Mas. Jadi korbannya itu bukan cuman yang kehilangan iPad. Rosalia pun jadi korban.